Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Keluarga Susetyo YouTube channel. Selamat menonton video terbaru dari kami. Terima kasih. Ayo,
bahkan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan ini dijadikan oleh dari perempuan sebagai pembinaan Allah. Semoga kita semua, orang-orang tua kita, keluarga kita, mendapatkan apa yang disampaikan oleh Nabi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, yakni antum dengan Allah terbebaskan daripada jahannam. Hadirin yang Allah muliakan, kesempatan yang terus Allah berikan kepada kita sampai saat ini ternyata ini hanya menjadi satu hal penyesalan yang tidak ada ujungnya bagi orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Hidup tidak dua kali, kesempatan tidak datang dua kali, dan penyesalan datangnya belakang. Karenanya dalam persiapan hati pada saat ini, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan ketaatan kepada-Nya dengan sungguh-sungguh taat kepada-Nya, dan ketaatan yang membuahkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah Allah sekalian, insyaallah besok kita akan memasuki hari raya kita, hari raya Idul Fitri. Namun hari raya tersebut ternyata tidak semua orang berhari raya dan tidak semua orang mendapatkan kemenangan pada hari Idul Fitri tersebut. Orang Islam pada satu Syawal semua berhari raya, semua berlebaran. Tapi orang yang berlebaran belum tentu dia mendapatkan kemenangan. Dia puasa ataupun tidak, dia terawih ataupun tidak, dia tadarus Qur'an ataupun tidak, dia taat ataupun maksiat, satu Syawal dia itu berlebaran. Dan orang yang berlebaran belum tentu mendapatkan kemenangan. Lalu siapa orang yang mendapatkan kemenangan? Dalam kitab Bulaq Nasirin, Abu Lais menyampaikan satu makalah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa kata Anas bin Malik, dari mu'min khamsatu ayyamin, bagi orang beriman dia mempunyai lima hari raya. Dan inilah kenapa Ramadan kita, dengan diramadankan kita oleh Allah, Allah tidak menghantarkan kita kepada lima hari raya kita yang sesungguhnya, bukan hanya berlebaran. Bahkan dalam Al-Quran akan ada yang dikatakan Naisakir lima kali selalu jadi bukanlah hari raya bagi siapa yang hanya berpakaian baru saja. Dan nama lain, nama hari raya yang sesungguhnya adalah lima bagi siapa orang Tuhatuhu Dillahi Lazi, yang ketaatannya kepada Allah bertambah. Dan Anas bin Malik dalam kitab Bulaq Nasirin mengatakan ada lima hari raya bagi orang yang beriman. Jadi ini menjadi bahan masalah bagi kita. Apakah kita hanya berlebaran di satu Syawal ataupun mendapatkan kemenangan yang sesungguhnya? Dan ketahuilah, orang yang menang di dunia maka dia akan mendapatkan kemenangan di akhirat. Karena dunia menerangkan kekalahan. Dan siapa yang kalah di dunia maka dia pun akan mendapatkan kekalahan di akhirat. Bermakna menghantarkan kita kepada hari raya yang sesungguhnya. Apa lima hari raya bagi orang beriman? Yang pertama kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Kullu yawmin yamurru 'alal mu'min wa la yatimmu 'alaihi ramdun fa huwa yawmin." Setiap hari 24 jam siang dan malam yang dilalui bagi orang yang beriman. "Wa la yatimmu 'alaihi ramdun," tidak tercatat satu perdosaan pun baginya. Dia tidak lakukan maksiat kepada Allah. "Fa huwa yawmin," maka itulah hari raya. Memang mustahil, namun dengan bermodalkan Ramadan, insya Allah kita bisa melakukan hati di mana tidak ada dosa di dalamnya. Yang kedua yang akan disimali, Al-Yawmul Ladzi yakhruju fihi minad dunya bil iman wa syahadati wa al-ismati min jaydi syaitan fa huwa yawmul ain. Hari di mana seorang mukmin tersebut keluar dari dunia dalam keadaan sakaratul maut. Dan ketika si mukmin tersebut baru sampai ke rumahnya, dia wafat, dia meninggal beriman dengan membawa iman wa syahadah, dan mengucapkan syahadat. Dia wafat sampai ke rumah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan dia selamat dari tipu dari syaitan ketika sakaratul maut bahwa yaumul, maka itulah hari raya. Betapa banyak kepada Nabi Muhammad SAW ketika wafat tidak membawa iman, bahkan lidahnya kaku dari mengucapkan kalimat ta'imah. Karena fasir itu Ali, Allahumma awwin alayya fi sakaratil maut. Perkenanlah oleh kalian meminta pertolongan Allah
Allahumma hawwil 'alaina fi sakatil maut. Ya Allah, entengkan, mudahkan kami dalam tanah sakaratul maut dan hadiahkan kepada kami hijau bisa mustahkan bantuan dan ada puncak dari perjuangan hidup kita di dunia adalah selamat dan bahagia di akhirat adalah ketika kita sakaratul maut. Andai kita tertipu dengan syaitan pada saat itu, maka kita akan mentalah selama-lamanya. Fasir, pertanyaanlah pada kalian, Ibu'ani, Allahumma Allahumma alaihi fi sakaratul maut. Dan yang ketiga kata Sri Malik, Al-Yawma dari Yudhawizu fi Israra, wa yamanu min ahwalil qiyamah, wa yakrusu min aydil khusum, wa zalaliyah, bahwa Yawmul Ain. Hari di mana seorang mukmin tersebut melewati jembatan Siratul Mustaqim, dan ketika kita melewati Sirat, aman, selamat daripada hidup tikus hari kiamat, dan kita selamat dari tuntutan manusia terhadap kezaliman kita, dan juga kita ini selamat daripada malaikat zalaliyah ketika melewati Sirat, bahwa Yawmul Ain. Maka itulah hari raya. Dan yang keempat kata Nabi Malik, Al-Yawm Al-Ladhi Yadkhulu Fihi Al-Jannah Wa Ya'manu Min Al-Jahim Wa Huwa Al-Yawm Al-Ain. Hari di mana Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah selamatkan kita dari neraka jahanam, Wa Huwa Al-Yawm Al-Ain. Itulah hari raya. Dan yang kelima kata Nabi Malik dari ayat orang beriman adalah Al-Yawm Al-Ladhi Yadkhulu Fihi Al-Rabbihi Wa Huwa Al-Yawm Al-Ain. Hari di mana kita sudah berada di dalam surga, lalu Allah karuniakan kepada kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Yaumul Ain, maka itulah hari raya sesungguhnya. Dan inilah puncak hari raya, bisa melihat Allah di dalam surga. Dan amalannya adalah puasa. Lazimin perhatani puasa, orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun mendapat pergi, bahagia yang pertama ketika dia berbuka. Ulama mengatakan mana berbuka ada dua. Yang pertama berbuka adalah puasa di setiap harinya, dan yang kedua mana berbuka adalah ketika masuk pada hari raya Idul Fitri. Dan kebahagiaan yang kedua adalah anda dipakai dalam teh ketika orang yang berpuasa berjumpa dengan Tuhannya, dia akan makan. Semoga Ramadan kali ini menghantarkan kita kepada lima wilayah yang sesungguhnya. Yang puncak daripada hari raya tersebut adalah berjumpa dengan Allah. Jangankan berjumpa dengan Allah, andai Allah karuniakan kepada kita bisa bertemu, melihat, berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pun adalah satu hal yang sangat membahagiakan bagi kita. Semoga Allah takdirkan memudahkan kita untuk mendapatkan lima hari raya tersebut, sehingga kita mendapatkan kemenangan bukan cuma di satu Syawal, tapi 11 bulan setelah Ramadan kita pun terus mendapatkan kemenangan. Sekali lagi, dengan bermodalkan Ramadan, 11 bulan jadikan serasa Ramadan, itulah orang yang beruntung. Jangan sampai ada pertanyaan, ada Ramadan, Pak dan Ramadan, mana Ramadan setelah Ramadan, mana sholat jamaah setelah Ramadan, mana baca Quran setelah Ramadan, mana sedekah setelah Ramadan, mana qiyam lail setelah Ramadan, ada Ramadan, mana Ramadan, mana Ramadan setelah Ramadan. Ketahuilah, Allah yang kita ibadahi bulan Ramadan adalah Allah pula yang kita ibadahi di 11 bulan setelahnya Ramadan. Ibadahi Allah yang mengharap tadi bukan ibadah Ramadan. Orang yang ibadah Ramadan dia hanya taat di bulan Ramadan, tapi orang yang mengibadahi Allah berbari dia terus taat kepada Allah di 11 bulan setelah Ramadan. Alhamdulillah kita syaitan dan bismillahirrahmanirrahim wal'amr illa l'insan yang khutrin illa ladina alam illa ladina alam wa'amil salihkan wa tawasaw bilhaq wa tawasaw salam. Barakallahu fi hadzal Qur'an al-Karim wa ja'alhu fi kafirat al-qawm al-ladhi tatafakkaru min ma fi kulli dawwa illa huwa al-qawmul qawim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
Terima kasih sudah menonton video kami. Like bila suka, komentar, dan bagikan bila bermanfaat, dan subscribe channel Keluarga Susetyo jika bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.